Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel YouTube saya, FADJAR29. Setelah sekian lama saya tidak membuat video tentang barang-barang outdoor, sekitar 1 bulan lebih, kali ini saya akan membahas lagi barang-barang outdoor. Produk outdoor yang akan bahas dalam video kali ini yaitu produk dari Kotrik, jam tangan. Ini dia jam tangan Kotrik, seperti ini. Kalau bungkusnya sendiri ini dari karton ya. Menurut saya lebih bagus seperti ini daripada jam tangan sebelumnya yang pernah saya olah, yaitu boxnya ini terbuat dari mika atau plastik seperti apa itu, jam Digitec. Menurut saya lebih bagus seperti ini, lebih menjual lah, packagingnya lebih bagus. Ini tipe Kotrik Watt Traverse tulisan Traverse. Harganya Rp155.000, jadi lebih terjangkau ya. Kalau video yang dulu jam tangan Kotrik itu sekitar 200 lebih, kalau ini lebih terjangkau. Kalau spesifikasinya di luaran, di kotaknya, di boxnya nggak ada ya, cuma ini ada harganya Rp155.000. kalau spesifikasinya nggak ada. Pengen tahu isi dalamnya dan juga modelnya seperti apa, jangan lupa klik subscribe FADJAR29 dan juga klik tombol lonceng. Oke kawan-kawan, sekarang kita langsung bongkar saja box dari jam tangan Kotrik ini, seperti bentuknya ya, kotak kubus. Kotaknya terbuat dari karton ini. Langsung kita buka. Seperti ini jamnya, digital. Ini dapat jamnya kosong ya, kosong. Ada ini manualnya. Jadi dapatnya jam manual tanpa ada tambahan strap. Kita pinggirkan dulu, lalu kita buka buku manualnya. Ini kita bahas fungsi-fungsinya. Ini 12 digit LCD, ada crank, daily, alarm, format 1224, auto calendar, lalu chronograph, backlight. Jadi fiturnya standar ya, ya sesuai harga lah, Rp155.000. seperti ini manualnya, kontrolnya. Ini ya sudah fiturnya seperti ini. Jadi fiturnya standar, sesuai harganya. Lalu sekarang langsung ke jamnya. Ini dia jamnya digital, ada 4 tombol. Ini kartunya lumayan tebal. Di belakangnya kelihatan enggak, ini ada tulisannya Kotrik ini, di stainless steel water resist. Ada logonya Kotrik ya, ini masih baru seperti ini. Untuk fungsinya saya kira standar ya. Ini ada untuk settingnya, mode. Ini dia mode seperti ini. Kita akan coba satu-satu. Ini dead, ini jam, ini start, coba alarm, ini
untuk mengganti biasanya. Ya ini untuk mengganti mau jam nanti ya, kalau diuti lagi akan pindah. Ini monitanya, ini untuk bulannya, ini untuk ganti yang kedip-kedip itu, ganti harinya, ini tanggal, ini yang kedip mengganti hari dan kembali lagi ke awal. Jadi untuk pengaturannya lebih mudah karena walaupun kadang kadang walaupun beda jam itu pengaturannya beda. Kalau ini mudah ya. Tahap lagi sudah itu aja pengaturannya. Lalu akan coba apa tuh backlight nyala atau enggak. Nah, nyala ya. Jadi ini bisa nyala. Sekitar 3 detik. Seperti itu. Kalau modelnya saya kira bagus ya. Outdoor. Keren. Ininya itu seperti ada karet-karetnya. Bukan langsung logam atau karet plastik keras, tapi kayak ini soft touch, kayak apa tuh, halus lembut gitu. Seperti ini. Karetnya sini juga lebih lembut gitu ya. Kayak ada lapisannya karet lembut yang ininya. Ini cuma hiasan, tidak bisa diputer. Kalau mungkin tadi alarm startnya ini, kita kembalikan nolnya lagi ini. Nah. Seperti itu. Ada logonya Kotre. Saya kira tidak jauh beda yang sama yang mahal kemarin. Tapi ini bagus kok. Nah. Iya, kalau nanti ada yang menanyakan kok nggak dikletek, ya ini karena ini barang display untuk jual, jadi tidak saya kletek. Seperti itu, ini jam tangan kotek. Ya, karetnya tebal, ini karetnya menurut saya lumayan tebal. Bagus. Kita ada ininya sih. Bagus ya, order banget ini modelnya. Oh ya, tambah lagi, ini untuk karetnya itu motifnya krepyak ya, seperti krepyak tapi banyak ini karet, cuma motif aja enggak. Kalau ini kelihatan itu tadi yang sudah saya bongkar dan juga sedikit review tentang jam tangan outdoor dari Kotre. Mungkin bisa jadikan masukan ataupun pertimbangan bagi teman-teman yang pengen memilih jam tangan dengan merek-merek outdoor. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu tentang merek ini, Kotre itu salah satu produk outdoor lokal asli Indonesia seperti yang lainnya, Ray, Consina, Eiger, sama seperti itu. Untuk produknya Kotre itu macam-macam ya, mulai dari atas sampai bawah itu ada, maksudnya dari topi, kaos, baju, celana, sepatu, sandal, tas, daypack, pinggang ataupun ransel yang besar, tenda itu juga sudah ada. Jadi produknya bermacam-macam. Kalau mungkin ada yang salah, ada masukan dari teman-teman, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan juga subscribe FA DJR 29. Kamu nih. Ah. Terima kasih.